nih aku hari ini pulang ya, aku cek dulu ada bangkunya nggak. Aku mau makan crab marinated crab. Ya udahlah, emang lagi pengen makan itu, gimana dong? Tapi lidah lagi. Lidahnya baru kegigit. Lidahnya baru kegigit kemarin, jadi kayak yang makan itu nggak sih? Soalnya kan makan crepe harus di krenyes-krenyes gitu ya nggak? Kita makan sup aja. Ini kena lagunya, kena copyright enggak ya? Kedengeran enggak guys suara lagunya? Gara-gara gara-gara aku aja. Enggak ada hubungannya sama si doi. Tadi gue mau nyari apa sih? Ini mahal banget deh, bener guys, 43. Ini udah 43 sih, tadi 60 ya. 60 tapi kayaknya dapat 2 deh. Soalnya makan crepe harus pakai karena udah kegigit. Bener gak? Kemarin ini Blackpink lagunya. Pasti kena itu deh. Santina, don't know what to do without you. Tuh kan. Kimchi stew. Makan sup aja kali ya. Hati sih pengen makan crab, cuman lidah baru kena ini. Otoke. Kita makan sandwich aja tuh di bawah tuh. Sandwich enak juga sih di bawah. Betah di Korea enggak juga sih, biasa aja. Ini pasti kena copyright guys, enggak bisa live di sini. Lagu Blackpink banget. Army Stew tuh apa? Yang ginger. Yang ini nih, yang soybean. Aku sebenarnya enggak begitu suka sup sih. Tuh. Bude Jige. Nggak ada. Aku tadinya pengen beli ini, soy marinated crab. Cuman lidahku baru kegigit, liat nggak nih? Jadi pasti aku nggak menikmati makanannya nih. Nih. Nggak kena, suaranya kecil banget, samar-samar kedengaran lagunya. Oh. So, I don't know what I want, guys. Nggak ada yang gue pengen banget gitu. Bibimbap. Sup boleh lah ya. Makan sup aja kali ya. Duit sih masih ada, say. Cuma aku gak tahu mau makan apa. Kimchi, soybean paste, soft bean curd. I don't know which one. Do you have the kimchi fried rice or not? No, we don't have kimchi fried rice. Just regular fried rice? Yeah, this is egg, yeah. Cream, curd, something like that. And this one, how many crabs come two. To any one? You don't have one? Yes, but it's not too big, so don't worry. Yeah, yes. But... And it's already have one rice here. Huh? It's already have one rice here in the sand. Oh, rice? Yes. Oh. Yeah, because you don't have the spicy one either, right? Only one, right? Yeah, we don't have only one. Yeah, so I want the both spicy and that. Okay. Yeah, originally I wanna eat that, but I guess batang to eat. I have to crap. I think it's okay too. I think it's too.
or outside. I was thinking about this one, but I wanted kimchi fried rice, but then you guys don't have it. Yes. Because this is my last day, so I don't know. Oh, this is my last day here? Yeah, my last day here, so I want to eat something that... I already eat meat, so... And it's only me. This is bibimbap, right? Yes. This is have pork inside here, and this is the beef. Tartar, huh? Yes. Okay, let me think about it first one second. Okay. Aku makan apa ya guys? Bingung banget kan? Krep aja lah ya, udah biar nggak usah mikir-mikir lagi ya, krep aja deh, udahlah. Makanya pelan-pelan. Apa bibimbap aja ya? Bibimbap kayaknya banyak sayurnya ya kan? Kemarin udah makan terlalu banyak. Udah terlalu banyak makan apa? Daging ya nggak sih? Biasa makan Sunda biasa. Bibimbap punya. Tapi aku nggak mau di hot stone pot. Sehat bibimbap ya, kemarin karena terlalu makan banyak ini. Kita cobain steam rice with beef beef tartar deh, aku nyobain deh. Kok nggak komplit? Ini kamu? Did come out? Ya, yeah. Aku beli yang beef tartar. Minumnya rice wine. I don't want rice wine. Gulung tea. Aku pengennya yang rice itu loh, apa? Dia nggak punya. Ini aku makan beef tartar ya guys. Coba kita nyobain ya, enak gak? Krep aja, tapi bibir apa lidah aku sakit, kegigit, jadi gak nikmat kak pasti makannya. Enjoy happy Sunday ya. Tartan kan ya. Bro udah gak dikasih roh, kasih egg lagi. Krep aja, ya aku kegigit guys, jadi kalau makan krep kan harus di... Ini gak sih, makin berdarah ntar, gue gak enjoy. Udah order. Ini serem lidahmu, pasti sariawannya. Enggak sariawan sih ya, lihatnya ya. Kayak luka aja, gak sariawan. Kemarin lagi makan ngobrol kegigit gitu loh. Cece kapan spill lakinya? Nanti ya, belum lagi memproses. Berapa? Gampang sembuh. Iya, gampang sembuh, cuman tapi aku bisa bikin sendiri sih, soalnya marinara crab sih. Nah guys, kita mau makan bibimbap karena aku udah terlalu banyak makan daging kemarin. Nah, jadi kita makan yang banyak sayurnya aja ya. Gochujang, aku suka banget gochujang sos. Kental-kental gimana gitu. Anchovy. Ini yang agar-agar apa ya guys? Ini kayaknya soft tahu gitu loh. Anda
kuncinya kita coba. Cukup komentar dong penyanyi dangdut. Sebenarnya jadi pelakor itu udah menjadi apa biasa aja ya guys. Contohnya Fitri Sahuteru jadi pelakor ngerebut suami orang udah biasa. Siapa lagi yang Bunda Sarita pelakor udah biasa. Dennis Charista gagal jadi pelakor udah biasa gitu kan. Udah banyak kasus-kasus pelakor, cuman ini ekstrimnya ngerebut baiknya gitu loh. Banyak sekali ya kan, Mulan Jamila ya kan, udah biasa pelakornya itu, aku nggak kaget gitu loh ya kan. Ngerebut suami orangnya aku nggak kaget, ngerebut anaknya gitu loh ya kan. Yang ngerebut bayi ya, anak-anak yang masih yang kecil mah okay lah, masih okay lah. Bayi yang lagi disusui gitu loh. Legend. Karena terkenal aja sih. Makanya jadi satu nanti bibibatnya udah datang. Ini cuma side dish doang. Ya pelakor rebut suami itu biasa. Bukannya di okehin juga, cuman maksudnya udah banyak yang terjadi gitu kan ya. Jadi hal yang oke lah gitu. Tapi ngerebut bayi gitu loh, bayi yang masih disusui. Jadi langsung balik ke US atau ke Bali? Oh ini aku mau ngecek dulu ya tiket aku ya. Kita cekin dulu em. Langsung balik ke San Francisco deh. Aku orangnya bosanan juga guys. Makanya aku kayaknya gak bisa tinggal di Cina lama-lama atau di Korea lama-lama. Kayaknya gak bisa. Bis Tatar. Aku lagi cekin dulu ya, bentar ya. Cekin pesawat. Penuh nggak sih? Sih kalau tata sabar. Belum baca. Standby list. Aku di nomor. Bisa sih kayaknya aku bisa terbang sih pulang. Tapi nggak bisnis kelas. Tapi ya udahlah ya. Ya sudahlah. Kita makan guys. Guys, kita nyobain beef tartar sama egg yolk ya. Ini kita campur semuanya. Ya nggak sih, makanya dicampur semua kan. Diaduk semua kan, namanya bibimbap ya kan. Ada salmon roll-nya, ada ginger-nya. Kita kasih gochujang lagi ya kan. Gochujang. Kita coba ya gimana rasanya salmon tartar with raw egg yolk. Okay. Ini dagingnya guys, ini daging mentah dikasih telur. Oke, okay, mari makan.
enak sih. Dari marinasi sama sesame oil gitu tuh. Oh. Kenyal-kenyal noy-noy gimana gitu. Enggak kerasa, apa enggak kerasa mentah gitu. Berdoa Kak, udah. Udah berdoa sayang. Coba nanti rewind live-nya. Ya guys, daging mentahnya lagi ya. Enak kok. Sore hujan nggak? Kemarin hujan. Sekarang nggak hujan. Cek komen aku dibaca dong setelah kades lagi makan sayang. Aku cek lagi aja. Yuka alisnya direhab dong biar terpancar cantiknya, nggak usah. Guys, nggak usah apa punya ide kalian ke hidup aku gitu loh. Urusin aja hidup alis kalian gitu, jangan alis aku di itu gitu loh. Ada aja komen apa netizen ini. Atlet itu siapa ya? Itu bahas kakak Gaby dong. Apa yang dibahas? Gaby-nya aja gak mau ngebahas guys. Logikanya, yang punya masalah Gaby, kenapa gue yang bahas? Gaby-nya sendiri aja gak mau ngebahas. Kenapa harus gue yang ngebahas? Coba, make sense gak? Yang kelahi Gaby, masa gue yang ngebahas? Make sense gak? Fokus makan aja ya. Ya biar aja lah dia mau berkuar-kuar, kehidupannya dia kan emang begitu. Ya maaf alisnya kelebaran kayak cincan. Mau alis gua lebar cincan, ulet-ulet bulu, kupu-kupu, naga bonar. Masih banyak yang suka sayang. Karena jenis alis orang tuh beda-beda. Kalau semuanya tipis kayak apa? Kayak cacing gitu kan. Ketiak lah, ya kan hidung lah, ya Tuhan sibuk amat, bener. Kayak paling cantik, kalian tuh kayak yang komen-komen tuh kayak hidup-hidupnya udah paling cantik, paling sempurna, udah berani ngomen komen orang. Lagi sensi enggak? Soalnya komentarnya itu mulu gitu. Dasar-dasar iya, makanya jangan dibiasain berkomentar body shaming, ya. Body shaming itu nggak boleh. Ya.
segitu itu nggak bisa dilihat profilnya ya kak, tetap harus membayar. Pakai VPN kayak yang kalau di Indo. Bukan sensi tapi dibayangin kalian diatur harus ini itu nggak nyaman, bener. Kalau aku kasih kalian option, guys, aku hari ini makan apa ya? Kalau guys, aku hari ini mau apa? Mau jalan-jalan kemana ya? Aku nanya opini kalian, nah ini aku kagak tanya kalian itu. Nanti ya ceritanya di lounge aja lah, aku naik bus dulu ke apa? Ke airport. Karena aku kayak ngejar-ngejar waktu, enggak keburu-buru juga sih, aku terbangnya jam 6. Sekarang masih jam 2.20 kan. Sumpah soalnya beda. Harus gimana suaranya? Harus begini. Mana review Opa Jongkok? Jangan bilang Opa Jongkok, ntar Army pada marah. Cookie aja ngomongin, cookie. Boardingnya berapa? Jam 5 kayaknya boardingnya. Suaranya gak ada masalah biasa. Hi guys, how are you doing today? Oktavnya harus tinggi gitu. Lagi makan begini capek lah guys. Cheese spill tipis, fotonya sedukit. Ini lebih mirip gak menurut kalian? Mana mukanya? Ya, nggak ada mukanya guys, cuma badannya doang. Nggak ada mukanya, anjir. Tadi gue bikin video, ada sih mukanya dari pinggir. Kenapa si Cookie sih nggak jelas gimana dia? Complicated lah, dia harus pindah ke Amerika segala macam. Mending dia cari kerjaan di sini dulu deh. Bisa semuanya gimana? Nggak, tadi mau lihat dulu. Badannya mana sok lihat? Nanti aja belum mood aku. Biar aku itu dulu apa? Nama aslinya aja gue gak tau apa. Gue cuma tahu ya bintangnya Scorpio. Nanti udah beti-beti, udah dong. Cookie kemejanya. Cookie kemeja kerjanya ketinggalan di hotel? Enggak. Mana dia pakai kemeja, dia pakai hoodie. Kalau Cookie ngajak LDR gimana? Dia sih bilang, tadi sebelum pergi, rada lucu juga dong. Don't forget about me, okay? Langsung gue apa? Wow. Sampai ngomong gitu ya guys, laki-laki bilang, don't forget about me, okay? Bajunya kayak sampai, oh iya ya, anjir. Ya. Yeah.
culture chatroot gue. Gak bisa nyalain Koreanya sih, nyalain gue sih. Fokus dulu makan ya guys. Udah kepelet terus cuci. Enggak juga sih. Udah kelepek-kelepek sama ini. Nanti jadi ceritanya ntar di San Francisco aja biar aku juga proses dulu, ngerti gak sih? Nggak baper gimana gitu. Joey, guys, ada teman aku guys, Master Chef. Lu Master Chef 10 bukan deh? Teman sekolah aku tuh si Joey tuh. Joey Nathan. Kalau aku namanya manggil dia bukan Joey dulu. Jonathan Kennedy sih. Cici aku ngidam pengen Cici bicara bahasa Sunda. Aku mana nanti ya saat itu mau kabe ngomong bahasa Sunda mau ngatur kerabehan. Kayak judul lawas Don't Forget to Remember Me. Biar aku memproses dulu ya guys, memproses semuanya dulu, nanti baru aku review. Kalau dia nggak ngontak aku, dia nggak hubungin aku ya, berarti dia cuman itu doang. Dia juga harus ada effortnya lah, jangan apa gua doang gitu kan. Sebab servisan tendangan kungfu adalah mendang berkesan. Enggak juga sih. Enggak segitunya juga sih guys. Mungkin enggak ngancar ke bandara. Jadi nge-apply kerjaan yang lain. Aduh, kasih makanannya habis berapa tuh? 15 ribu guys. 170 ribuan lah. Karena beef tartar ya, jadi mahal. Tapi enak kok. Simple gitu guys. Enggak terlalu over. Belum aja susah banget. Enggak terlalu overpower gitu. Jadi kalau makan krep kayak malas bukanya juga. Masih di Cina. Aku udah di Korea, udah mau pulang lagi malah. Aku main di Cina 5 hari. Di Korea 4 hari. Sekarang pulang rumah dulu ke Rajo. Baru nanti itu apa? Jangan lagi. Halo El, makan apa? Bibimbap. Bibimbap apa? Beef tartar. Sampai SS langsung kerja ya? Gimana feeling sih? Kalau nggak kerja ya aku call-in sekali aja. Dari Shanghai ke Korea berapa jam? Flight-nya 2 jam doang kok. Habis kan? Aku dari pagi belum makan deh.
tadi mau makan tahulu, cuman itu kan apa sticky in the mouth, sticky gitu loh. Spill biaya hidup di Korea sama sehat mahal mana? Ya jelas di San Francisco lah sayang. Kalian nanya-nanya Gaby, gue harus jawab gimana? Aku kan bukan Gaby. Kan tadi makan cookie anjir. Kok tahu kalau aku tadi makan cookie? Ayo tetap lahiran tahun berapa? 91. Rekomendasi hotel yang murah tapi nggak serem, you stay paling best. Aku tadi pindah-pindah 3 hotel kan, yang paling best you stay. Di pusat banget, harganya terjangkau, kamar mandinya oke, ranjangnya besar, ada AC, air minum gratis, paling bagus you stay. Mahal nggak hotelnya? Enggak lah, sekarang hari minggu mungkin mahal ya. Tadi kan lihat story. Menurut aku dia main Jungkook ya guys. Menurut aku ya, bagi yang army don't fight with me ya. Ada nggak badannya nih ya? Nggak kelihatan mukanya. Manggi. Kayaknya hari ini gue balik deh mak. Kalau ada bangku gue balik. Benar, berapa malam? Aku satu malam, kalau weekend 1 jutaan, kalau misalnya kalau weekday kayaknya nggak segitu deh, 600 ribuan deh. Tapi bisa bertiga, bisa berempat deh kayaknya. Kuhui. Sampai di FS besok, ya kalau misalnya terbangnya ada, aku sampai SF. Terbangnya cuma 10 jam kok dari Korea ke San Francisco, nggak lama. Dia mau naik bus, sampai jam 3 berapa? Udah lah ya guys, kita ke lounge dulu aja ya. Berapa jam itu mak? Ya kira-kira 12 jaman lagi gue nyampe, 12 sampai 14 jaman lagi gue nyampe San Francisco deh. Penerbangannya 3 jam lagi. Terus dari Korea ke San Francisco 10 jam. Bilang lah imigrasi segala macam. 16 jam udah nyampe rumah. Banyak ngena sih karena ngena ongko, lapar ongko. Nanti masuk lunch. Tapi kayaknya belum bisa masuk lunch deh. Karena aku standby kan, kalau nggak ada tiket aku nggak boleh masuk. Jadi masih ada kemungkinan gue masih tinggal di Korea satu hari lagi guys. Kalau misalnya nggak ada tiket aku harus stay atau nggak aku pergi kemana gitu. Nggak stres ya? Enggak. Dinikmatin aja. Apalagi tadi baru pijit. Nanti kalau misalnya ada di San Francisco aku mau review pijit, cookie sama si Opa. Kita bayar dulu ya guys. Kita bayar dulu. Bye. Gak bisa lewat app
aplikasi, bisa lewat Agoda, bisa dari Agoda. Ustay Myeongdong, cari Ustay ini. Ustay Myeongdong, bukan U, bukan Y O U. Ustay, coba lihat di story aku kan ada itu ada namanya. Kalian nggak ributin aku nggak cari homework dulu ya, aku udah posting di story. Udah ke posting belum sih? Gue merong-merong, ntar belum posting ya. Belum ke upload. Udah ke upload kok, nih. Tuh di kartunya lihat namanya tuh. Tuh. You stay. Check-in sendiri guys. Dari Agoda bisa. Tapi itu nggak bisa masak. Yang pertama kali di Sunny Hotel, Sunshine Hotel itu bisa masak. Bumbunya lengkap lagi. Ada bumbu kaldu, ada kecap manis, ada apa? Ada segala macam lah guys. Itu kalian bisa masak. Kalau kalian mau menghemat gitu ya, itu kalian bisa masak di sana. Cuma ada apa ya? Ribet karena banyak orang yang masak jadinya berisik. Kimchinya enak. Gue suka. Manis-manis gimana gitu. Gila ini habis semua hal. Yang gue gak tau ini sadisnya apa sih. Yang agar-agar ini. Oke, okay, ambil. Harus kami dah. Yuk kita bayar. Terus mau naik bus. Mau naik bus ke airport. Semoga ada tiket. Kalau nggak ada tiket, apa ke Indonesia? Nggak bisa ke Indonesia sih. Antara aku ke Taiwan atau nggak ke Jepang atau enggak cari yang bisa dapat bisnis kelas. Jadi aku bayar 100-200 dolar, tapi aku dapat bisnis kelas gitu. Terima kasih sudah kenyang ya. Saya dulu ya guys nontonnya. Terima kasih udah nemenin aku selama di Korea. See you in the US.